service excellence. Ada juga di sini. Ada ya. Ada di sini ya. Ada apaan namanya pelayanan itu service excellence. Biar keren era digital bisa sih bawa itu keren banget. Seru gitu dengarnya. Padahal kita dari itu ya udah bu, ketawa terus kan ya. Iya, tapi ilmunya sudah dapat ya. Nanti kalau saya datang lagi, awas bu kalau enggak. Karena yang lain-lain yang PPKAD, yang ini PPKAD cuma satu kemarin. Karena saya. Party seminggu di sini ya. Iya, kok nggak pesen nanti lihat di IG saya sampai malam takbiran sampai malam takbiran sampai malam puasa. Serius udah gitu soal terus kan aduh pasan bener nih tanggal akhir minggu keempat di bulan Maret. Udah saya blok, wah banget bersih pagi. Udah saya blok pak, nggak bisa dikes ya. Bu tahun lalu ibu udah nggak bisa loh. Benar ya? Iya, mohon maaf ya. Seharusnya kita udah ketemu tahun lalu, akhir tahun. Iya, kalau nggak dulu lah 2021. Emang sini setahun lalu itu judulnya kan? Seharusnya saya yang ngisi. Karena Pak Hasan lama ngasih tak. Bu kami juga belum tahu tanggalnya. Saya sudah keblok selama seminggu untuk BUMN pos ada pos logistik dan jadi nggak bisa kan saya yang penting saya keduluan padahal Pak Hasan udah infonya sebulan sebelumnya tapi begitu tanggal saya nggak bisa kalau udah tanggal kalau udah ada yang minta duluan saya langsung blok itu secara profesionalisme kita sebegitu siapa yang duluan blok tanggal cowok cewek blok blokan. Yang positif kan? Ini saya nggak boleh negatif langsung. Tapi kan lucu aja gitu kan ya. Harus positif. Segala sesuatu harus sikapinya positif. Kalau nggak positif, aduh ya Allah, keripek keluar semua. Apalagi saya. Jujur saya sudah minum pusing kan? Nggak apa-apa. Ilmu, ibu. Ayo malu ya bu, saya nggak lagi. Bukan malu saya keputus. Sehingga kan bapak-bapak ibu harus dan dokter toh ya yang namanya menopause semua mengikuti gravitasi bumi benar semua turun kalau nggak happy ini harus ditarik lagi deh tarik ke atas menang nah enggak apa-apa bu alami ya Allah alami ini cuma pakai ini aja makeup itu tebal alami perawatan ini malas. Bener, bersih muka aja malas. Saya kan tomboy, dari kecil gak pernah pakai rok. Segini, pendek layangan. Beda-beda saya sama Bu Erin, Bu Dr. Erina beda. Antara bumi dan angin. Dan saya tomboy, Dr. Erina itu benar-benar kalem. Ya kan beda ya, beda banget ya. Belum ada saya zumba. Saya zit, siapa yang suka zumba di sini? Saya zumba instructor networking dari Amerika langsung sama dokter sama Beto Perez saya langsung ambil certified-nya tapi nggak ngajar ngajarnya gini aja dia kasih rezeki sama jin yang lain nggak malu dong nggak boleh malu semua udah apa namanya sudah diatur rezeki tidak ada yang tertukar kan gitu kan ya tapi itu yang namanya belajar namanya kita service nah itu. Namanya kita servis itu ya servis kepada itu apa diri kita dulu mindset sebentar saya biasa ngomong suka lupa buka slide nggak usah perlu buka slide itu saya bisa ngomong kok selama seminggu. Nah paradigma namanya pelayanan ya pelayanan excellent apa sih excellent. Coba saya tanya. Gini ya, pada dasarnya nanti kita belajar tidak ada yang salah. Nanti saya sempurnakan.
enak ya bahasanya ya, tidak ada yang salah, nggak usah takut salah, nggak usah aduh saya kesannya nanti kesannya di depan yang lain nggak pinter, no, namanya kita lagi sharing seperti ini, tidak ada yang salah, nanti saya sempurnakan. Menurut oh iya belum buat nama tuh kan, kita akan ngomong saya, yuk kita buat prakarya dulu, karena dalam survei saya harus menyebutkan nama kan, kalau misalnya satu saya tanyain gitu toh, bilang saya bantu ibu. Kita prakarya, ambil kertas, ya saya nggak mau kasih tahu lah ya, ambil kertas, klunya gitu, ambil kertas, buat nama nemdes, nama meja yang sangat bisa terlihat dari saya jauh pun dari jarak jauh. Oke, bantu nanti ada spidol langsung pakai spidol, nemdes, nama panggilan saya. Iya dong. Kalau ada dokternya boleh dong, itu kan profesi yang susah loh belajarnya. Dok, dan bisa ada timurnya, oh iya, teman-teman dokter gitu, yes. Tapi terserah, mau disebut dokter atau apa silahkan. Nama panggilan saya, langsung. Nanti bagaimana caranya taruh di meja, betul ya. Taruh di meja, namanya tulisannya harus besar banget sehingga kelihatan oleh saya. Anda memberikan servis kepada saya. Ya, sebagaimana Anda membuat servis kepada saya supaya nama Anda gampang saya lihat dari jauh dan saya menyebutkannya juga benar dan sehingga bisa kirim servis kepada Anda. Nah, balik ke Anda beri servis kepada saya supaya saya gampang membaca nama Anda. Kemudian nanti otomatis saya memberikan servis kepada semuanya karena saya menyebutkan nama Anda. Ya. Saya sambil minum-minum ya. Tebal. Keren banget. Anton, gitu kan? Gila. Enak ya kan? Enggak perlu naik-naik pun enggak. Tarik aja gigi kita sampai nampak tiap hari. Berapa jam kelihatan gigi? Bulen, butang. Kelihatan karakter. Kita baca karakter ya, seru ya. Yang sebentar, yang tahun lalu itu bulan berapa sih? Yang udah training sama Pak Safri Aluji? Bulan 11. Yang sudah? Semua? Yang sudah pernah dengan Safri Aluji? Boleh yang tinggi tangannya? Kebalik aja. Oh, gak banyak. Ya. Karena yang materi Pak Safri Aluji juga saya buat. Pak Safri itu adalah atasan saya dulu waktu di dalam kita di bagian lupus diklatnya, kita di bagian akademinya. Nah kita sama-sama buat materi, cara mengajar. Jadi mungkin polanya kalau yang sudah ikut nanti nggak jauh beda kok. Karena kita selalu duduk bersama kerja saya ini. Pak Ben, suaranya merdu banget tadi openingnya. Ya nak. Terus ini gimana cara membuat kuliannya nih? terus ngarepnya ke bapak gitu. Terus saya ngerti kemana nih dong? Pak Esra, Pak Kis, Pak Ma. Oh, masih mukis. Bro Iwan, bro, kas dong. Lelo, Pak Lelo. Ya, selamat datang Pak Didik. Kali mau panggil dokter ya? Udah di rumah sakit ya? Halus sekali, masih penisir ya? Ya Allah, khusus sekali lah saya. Ya. Rainon. Oh, udah selesai kan? Bapak dari tadi lama banget, gak bisa selesai gitu. Saya kira mungkin di ujung ya, Pak Jo ya. Gak apa-apa ya Pak, ya maaf izinnya Pak ya. Mantap. Ternyata cuma jodoh dikit 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 dikit. Apa ya Pak ya? Ya Allah. Memang kalau jadi pelawak itu harus ada korban. Mbak Ilis, Mbak Ina, Mbak Sturkis lagi itu. Henry, Mas Henry, Pak Limi. Ada limit, kurang tepat Pak Limi. Jadi kalau mau ketemu Pak Limi, ingat ATM aja ada limitnya gitu loh. Pak Nurul, bapak zaman dulu ya Pak ya, Noel gitu ya. Samson.
Kita melayani masyarakat lagi, ya Allah, pasien itu sehat semua.
Iya kami, Pak, Bapak sakit apa? Gak ada, tangan aja, mau kayak gede. Ya tepuk tangan dong. Tadinya masih waktu itu sebelum jadi direktur, sampai beliau ambil S2 lagi di UI sehingga bisa jadi direktur. Saya senang banget karena saya setiap klien yang saya ajarkan, saya selalu ingat, saya minta mereka follow saya dan saya follow back semua. Makanya follower saya sama apa itu follow. Yang saya following juga hampir sama gitu. Karena saya siapa yang follow saya follow back. Karena apa? Saya mau melihat, karena itu kan semua tentang klien ya, tentang murid gitu ya. Murid kan enak banget ya, muridnya kayak guru banget gitu ya. Sharing teman-teman lah gitu ya, teman-teman. Poinnya adalah pada saya lagi duduk, terus pas lagi keluar itu saya komen gitu loh. Jadi saya senangnya sampai rumah sakit itu tadinya kaku banget gitu ya. Kaku banget di daerah itu, daerah sama kayak Pangkalan Kerinci, masih besaran Palalawan, ini kecil banget kabupaten Citayam gitu ya, maksudnya namanya Citayam karena daerah Citayam. Ada lagi daerah Bojonggede, Bojonggenyok, namanya Bojonggenyok lagi kan. Nah itu sampai saya pas melihat postingan direkturnya gitu kan, mereka sudah ngomong, direkturnya udah mulai kayak nyanyi TikTokan dengan tentang kesehatan. Jadi dibawa dengan fun gitu loh. Terus ada yang habis operasi, nah ada dokter gitu. Habis operasi, terus nurse-nya itu langsung membawakan bayinya, mau menunjukkan habis operasi mereka bisa fun. Maksudnya pasiennya itu walaupun habis operasi udah bisa gembira-gembira gitu loh. Nah itu kan daya jual secara era digital 4.0. Kesannya berat ya. Sebenarnya simple, cuma memposting yang fun. Tapi menunjukkan kualitas RSUD kita. Dia di situ menceritakan kalau perawat kita ramah-ramah banget, pasien happy pada saat dirawat dengan RSUD Selasi dan pulang juga happy, habis melahirkan pun tidak kesakitan karena bisa ditopang. Wow, saya begini. Wow, saya bilang gitu. Hanya cuma gitu doang. Anda udah saya posting kok kemarin, atau muka siapa? Saya ambil aja dari. Saya ngambilnya hashtag RSUD Selasi, keluar tuh. Dari postingan siapa, saya foto, saya capture, saya sudah menjual Anda loh sebenarnya. Tepuk tangan. Nanti saya keluarin lagi deh, karena dia udah masuk ke yang hari kemarin. Pas tahun tanggal 18 saya langsung posting. Saya promosikan dengan 3-5S, dengan 3M, dengan 3T. Rumah sakit RSUD Selasi memberikan pelayanan dengan sepenuh hati sehingga masyarakat, pasien, dan keluarga pasien happy. Gitu, belum kenal padahal kita kan. Apa yang anda rasakan? Yes, itu namanya excellence. Excellence adalah ya, melampaui harapan dari pelanggan. Pelanggan kita di sini siapa? Kalau di rumah sakit, pasien dan keluarga pasien, ada dua. Pasien sendiri ada dua, pasien dan keluarga pasien. Pelanggan eksternal, pelanggan itu ada dua. Satu eksternal, satu lagi internal. Eksternal berarti siapa? Pasien dan keluarga pasien. Yang internal siapa? Ya, mulai dari sesama kita, satu divisi. Bilang satu apa? Divisi? Bukan. Satu ruangan, satu berbeda bidang, kan ada bidang-bidang tertentu kan ya, kan ada 500 karyawan. Terus kemudian dengan OB, dengan security, itu namanya kita service. Bukan berarti mereka OB, mereka satpam itu mereka nggak perlu dapat service dari kita, no. Begitu kita mulai servis dari diri kita sendiri kepada siapapun yang kita pada saat itu kita berada, ada terjadi eye contact. Nah, itu namanya eye contact. Kontak mata itu ada di mana? Ada di mana? Di hati. Di mata. Ah, nanti kalau dari bola mata turun ke hati. Ya. Aiwan ya Pak ya, bukan kosong ya Pak ya, ini ke saya. Ini juga ini kosong, pas di sini ini ke saya. Kan?
Jadi poinnya gini, eye contact itu bukan ada di bola mata. Kenapa? Karena kalau dari bola mata bisa turun ke hati. Pada saat nanti pasien atau keluarga pasien ada komplain, kalau Anda lihat bola matanya, itu bisa bikin kita apa ya, bisa terpacik emosi kita. Terus kemudian bisa terpacik emosi dan kita jadi terdiam juga, bisa jadi bingung juga. Tapi supaya menghindari itu secara excellence adalah di sini. Drama di sini, di segitiga ini. Yes, Ibu. Yes, segitiga. Jadi, pada saat kita berkomunikasi, bukan bola mata yang dilihat, tapi di sini. Jadi, masih menunjukkan sopan dan santun. Karena kesannya melihat. Nih, selamat pagi Pak Iwan. Apa kabar, Pak? Sehat. Kan gak berani dengan otak saya, kan? Ya, bola mata saya. Lihatnya di sini saya. Kalau gitu kesannya gak sopan. Karena begitu, kan saya senyum nih. Pak Iwan langsung kemana-mana gitu. Ngantuk Pak Iwan. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau berobat Pak. Jadi di sini, karena pada saat Anda melihat bola mata langsung, itu langsung rugi. Langsung lihat kemana? Lalu kemana? Kalau kita lihat bola mata lawan bicara kita, pada saat dia lihat ke bawah, kita pun lihat ke bawah, apa? Bola mata itu, bola mata lawan bicara kita akan menggiring mata kita juga. Kebawalah body language-nya kita, kebawalah pada postur dan gestur tubuh kita. Makanya ilmunya di sini, segitiga ini. Lo gambar? Mana spidol? Spidol. Balik ke spidol. Kita gak ingin merah. Kita aja. Gimana mau gambar ada gini ya, kan ya? Gini aja lah, gini. Ini muka siapa?